kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku. Diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Iyalah, masa angon kucing mulu. Angon kucing aja ben lemu. Nah, seharian udah di rumah Pak Pera, dari hujan sampai panas lagi. Tuh, apa sebak no? Tuh. Mau masak. Kemarin kosongan yang paling gede ya? Tuh. Oh. Siap makan besar nih kakak ntar. Oh. Oh, engkongnya tuh makasih ya, Kong ya. Udah ditemenin ini seharian saya. Sama-sama mertamu kita ya, Kong. Mertamu. Mertamu di rumahnya Pak Pera. Oh, makasih banyak kakak ya. Pak Pera makasih ya. Udah di aku lah makasih udah datang. Iya, hari ini mumpung libur mumpung jadi libur. Bisa ya, seharian sama Pak Pera. Orang-orang pada jalan-jalan kita menyengit lele. Sama mandiin Jenny. Sama main balon, udah segitu aja. Jalan-jalan. Pokoknya iya, jalan-jalan pokoknya enggak ada duit. Keseruan hari ini di rumah Pak Pera. Iya, pokoknya begini aja dah, ala-ala pedesaan loh. Ala-ala pedesaan, no. Rambutan juga ada ya, Pak. Pohon rambutan, sini, nangka, ceri itu. Adem sih. Di samping sono juga ada pemotongan buat itu. Sapi. Sapi. Jagal. Ada jagal. No, di samping kalau mau beli. Itu penyangkongnya? Besan. Ada ceri, kue plastik. Duh. Dipakok. Nah, nongol kan. Duh, tuh. Mainannya Pak Pera nih liburan tuh. Iya. Ini dia kalau mau ikan di tim doyangnya. Tuh. Aktivitas keluarganya Pak Pera seharian libur kayak gini. Tidur dulu ya, kamu. Tuh. Kirain buat itu Ono. Enggak diturunin. Buat Ono. Apa buat sama. Kakak cuman ngelonin kucing terus. Lucu. Nah, ambil aja berapa potong sisanya kasih Mak. Nah, ikan nah. Buat nah. Jenny aja. Jenny, tenang aja Jenny, makmu tuh Pak Pera mau makan lele. Lele dumbu. Buat dia aja nih, buat dia nih. Tadi tim, dia doyan banget. Ntar pas bumbuin Pak Pera, langsung dicicipin gitu, wah enak. Enak. Ya main betak ya, iyalah masa angon kucing mulu. Angon kucing aja ben lemu. Aduh, aduh. Jenny, Jenny, udah siap makan enak. Makanan kamu banyak ya? Udah setengah bulan. Makanan dia. Jangan dikasih uyutnya aja. Iya, kasih neneknya. Kasih nenek. Ambil buat dia seberapa aja. Satu, dua kek. Satu kan. Yang daging mulu buat dia mah. Tuh warga yang pengen lihat kucingnya Pak Pera tuh Jenny dari Arab nih, Persia. Persia. Ya, Timur Tengah tuh. Tuh dagingnya tuh. Mantap. Mantap tuh. Udah lah ngelamun aja. Emang lihat ono bawain. Lah itu apa itu, Kak? Itu mau dibuang ntar. Sampah. Mau lagi dicuci. Potong lele. Nyalain. Dia ini makan banget. Ini gua nyala enggak nyala enggak? Coba. Ini diam. Gua nyala itu juga. Depannya kali colok. Tadi kan tidur Kak itu Jenny. Iya, aku gendong. Ayo bobo mulu. Lah biarin loh. Makan tidur berak kerjanya. Jenny. Oh, liatin makmu deh nyiapin, oh liatin. Ala. Ala. Jenny, matanya masih ngantuk itu. Nyawa belum kumpul, angkat aja. Aduh, aduh. Nah, aku tinggal kamu, mau ributin. Iya, makasih ya Kong ya waktunya, sehat terus Kong. Iya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Kong, kalau saya libur. Jalan-jalan. Iya, siap, jalan-jalan. No, guys, liatin no, Pak Pera udah nyiapin. Jangan lupa subscribe, guys. Tukar cuci tuh. Iya.
ntar makannya Mas Jenny banyak kan kakak lagi. Wih, gile gedenya. Ini gede banget ya. Iya, kayak daging sapi yang gue tak. Wow, hari ini kakak makan daging banyak banget. Buat cuci tangannya aja, Kak. Itu ntar kalau udah direbus, bang, udah mekar dari banyak banget itu. Kakak, yang di plastiknya, Kak. Buat sini, Kak. Buat nampak, Kak. Buat siapa? Jenny. Enggak, itu buat bawa. Pas mau nampak. Jenny-nya kasih yang ada tulang-tulangnya, Pak Pera. Sayang itu. Yang daging dulu. Iya, jangan. Iya, yang ini kayak gitu, boleh. Jenny kasih 2 apa 3 biji udah kebanyakan. Iya, mau. Enggak mau. Kamu tahu? Tak buang sini, Pak. Buat kakak sama Jenny lah. Gak apa-apa. Biar kelihatan rajin tuh, guys. Pak Pera bersih-bersih mau buang sampah. Sampai sekarung. Sampahnya sampai sekarung. Buset. Bawahnya itu dia. Gara-gara ngomongin agam sunat malah udah kayak mau sametan bener ini, pesta bener. Udah gak mau pesta. Ini cewek. Iya. Oh, keluar tadi. Iya. Nah, kalau tadi itu berubah nih. Ribuan tadi keluar banyak banget. Iyalah, banyak banget. Sangkutin aja pantat ya, lubang pantat ya. Ya emang itu pantat buat lahiran. Oh. Kok emang dari pantat sih? Ini nih. Mau. Masih Jenny. Buat Jenny, gua mau lagi enggak sanggup. Jenny soal apa enggak enak dia. Jenny makannya enak banget, guys. Biarin lah. Sama dia perempuan. Guys. Jadi dua, satu lagi. Itu mah seneng banget bang Batak bener. Udah disiangin biasanya kan orang nggak. Ini ntar bawain ke rumah tua. Kenapa? Iya. Allah kau kayak waktu itu kan pernah kerja. Abang ya? Abang mati. Karena orang ngeliat kerja sama ada pos orang Cina. Jadi dia apa? Bikin bakpao kan jualannya. Bakpao apa aja? Babi, bakpao babi. Pas bakpao babi aku jualan daging ayam. Dia makan aja. Katanya enak amat ya, gurih katanya. Iya udah habisin mah. Kalau baru setengah curiga-curiga dia. Enggak, lu nih kerja sama Cina nih katanya. Ini apa nih yang benar lu kata dia. Jadi tahu kalau dikerjain. Iya ketawa enggak jadi dimakan mesti ditaro. Baru aku separuh. Lu gua udah pelajar kenyang, lu baru ngomong kata dia. Hari ini kegiatan Bang Bata ke Mopo Pera selesai. Selesai, masaknya nggak bisa karena udah nyampe sore, saya juga siap-siap pulang jemput. Jenny biar ikut Om Didi tuh, Kak. Boleh nggak? Suruh ikut-ikut dia bawa, lo nangis si agam. Ntar bawa si Jenny, takutin pasti kan kalau jalan jadi kena bokok. Jangan lupa ntar ketinggalan. Enggak, makanya pegging gitu. Ini buat di lokomotif.
Udah siram dulu tuh ya. Selesai sudah, makasih Bang Batak waktunya. Ya sehat terus pokoknya Bang. Amin. Kita udah seharian di rumah Pak Pera. Tuh. Makasih ya Pak, pokoknya sekali lagi. Sama-sama tuh warga, makasih banyak yang udah nemenin saya sama keluarga Pak Pera pas libur kesehariannya kayak gini aja. Ini iya. Ya mudah-mudahan satu saat bisa jalan-jalan bareng kalau udah nggak ada corona ya Pok. Amin amin. Mm-mm. Mudah-mudahan. Digigit Jenny. Sakit Jen, jangan digigit. Gigit aja tuh Jen, tidur dibangunin sih. Galak nih, galak nih, ha? Galak nih, galak ya. Kita nggak mau kasih ikan. Pokoknya makasih warga yang udah selalu support terus ya Pok Pera ya. Ya support terus. Iya. Pokoknya kalau Pera ditunggu pokoknya. Iya. Bok apa ndar dari iya. Om Didi aja. Heeh. Saya enggak tahu, anaknya bugalak banget noh. Dukung terus dan support terus Didi Channel. Iya, makasih. Makasih ya buat sakit teman-teman yang sakit udah selalu dukung kita. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Doa yang terbaik buat kalian. Oke. Maju Didi Channel. Makasih Pak Pera. Oh, iya. Sampai ketemu di lain hari ya, Pak. Oke. Okay. Pokoknya kalau udah kerja ketemunya paling ini lagi nih yang ketemu ini. Ketemunya ini sama ini udah. Kok Peranya enggak ketemu. Bapak rumah tangga kan namanya juga. Untuk bapak rumah tangga tuh. Ayo, tadi lo dikasih juga. Lagi ngerokok ya.